Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Acit Channel. Semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu, sehat selalu, dipanjangkan umur, banyak rezeki dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Seperti biasa saya akan menginformasikan kepada Anda semua tentang perkembangan Tol Bocimi, yaitu di seksi 2 tahun 2020. Kali ini kita akan melusuri yaitu lokasi pemindahan makam, yaitu di Kampung Ciambar. Kita akan melihat lokasi pemakaman ini yang direlokasi ke tempat yang lainnya. Dan moga kita doakan semua ahli kubur yang ada di tempat ini mendapatkan tempat yang nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan dengan mengucapkan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mari kita telusuri ya. Semoga saja ahli kubur yang ada di tempat ini mendapatkan tempat yang nikmat setelah direlokasi ke tempat yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke penelusurannya. Tapi sebelumnya silakan untuk menekan like, komen, dan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video terbaru, dan juga mendukung agar channel ini lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi sehingga saya dapat menginformasikan terus tentang perkembangan Tol Bocimi tahun 2020. Yang menekan tombol subscribe dan juga yang menonton video ini sampai full atau tidak full, semoga Allah melancarkan rezekinya kepada Anda semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lokasi tempat pemakaman umum ini adalah berada di Kampung Ciambar Kolot, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Ini tentu saja berada di Tol Bocimi, yaitu di seksi 2 Cigombong sampai ke Cibadak yang jaraknya sekitar 11,98 km. Nah, lokasi ini yaitu sekitar 5 km ke pintu Tol Cibadak yang berada di Parung Kuda. Sedangkan ke pintu Tol Cigombong yaitu sekitar 6 km lebih. Sedangkan ke Pasar Parung Kuda, tempat ini atau TPU Kampung Ciambar Kolot ini berjarak sekitar 1 km. Tempat pemakaman umum Kampung Ciambar Kolot ini berada tepat di tengah-tengah badan jalan, sehingga secara terpaksa pihak pengembang harus memindahkan makam-makam yang ada di sini ke tempat yang baru. Total seluruh makam yang tercatat yaitu berjumlah 960 makam. Dan keluarga ahli waris mendapatkan dana kompensasi Rp1.800.000 per keluarga. Dari total anggaran keseluruhan yaitu 1,7 miliar rupiah. Sedangkan tanah yang berada di pemakaman ini yaitu berstatus tanah wakaf. Ini diperluas oleh pemerintah, yaitu dari sebelumnya 7.776 meter persegi di tempat yang baru
menjadi 10.400 meter persegi. Dapat kita lihat sebagian makam sudah digali, dan tentu saja para keluarga jenazah agar dapat menyaksikan prosesi pemindahan ini dan juga ikut bersama-sama untuk mendoakan jenazah agar jenazah atau almarhum mendapatkan tempat yang lebih layak di sisi Allah ketika dipindahkan ke TPU yang baru. Waktu penggalian dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Proses penggalian makam di hari ketiga ini cukup memakan waktu yang lumayan lama. Belum lagi terkendala oleh cuaca, curah hujan yang masih cukup tinggi, sehingga proses penggalian pun lumayan terhambat. Pembangunan tol Bocimi seksi 2 yaitu dari Cigombong sampai ke Cibadak ini ditargetkan progresnya itu rampung pada tahun 2021, tapi ternyata pengerjaannya cukup lelet karena medannya yang cukup curang dan harus melewati beberapa sungai. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan menambah informasi yang bermanfaat buat Anda semua. Dan sekali lagi kita doakan semoga semua ahli kubur yang ada di tempat ini yang sedang direlokasi ke tempat lain mendapatkan tempat yang sangat nikmat dan juga indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jika ini bermanfaat untuk Anda semua, apa salahnya jika Anda untuk menekan like, komen, dan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya, yaitu kita akan meliput saat-saat penggalian jenazah ahli kubur di tempat ini.